Fahri, SPDMT dari SMK Dual Kuripan. Saya guru di Teknik Energi Surya Hidro dan Angin atau TESOR. Dan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengoperasikan turbin cross flow pada lab hidro. Oke, ini adalah test bed yang dimiliki oleh SMK N2 Kuripan untuk mata pelajaran teknik energi hidro. Test bed ini memiliki 4 buah turbin, yaitu turbin cross flow, turbin Pelton, Francis, dan Kaplan. Di mana test bed ini dilengkapi dengan 2 panel kontrol, panel ELC, Electronic Load Control, dan DLC, Digital Load Control. Kali ini kita akan mengoperasikan turbin cross flow. Ini adalah turbin cross flow. Turbin cross flow ini memiliki gear fan yang fungsinya untuk mengatur atau mengarahkan aliran air dari penstock menuju ke sudu-sudu pada turbin cross flow. Terhubung dengan generator secara tidak langsung atau indirect. Poros dari turbin cross flow dihubungkan oleh belt menuju ke generator sinkron satu fase. Generator ini karena termasuk generator sinkron, maka kita akan menggunakan panel digital load control. Di mana di panel ini terdapat ampere meter balas, ampere meter load atau beban, kemudian tegangan output generator dan frekuensi output generator. Tegangan listrik yang bagus pada suatu sistem pembangkit adalah tegangan yang sesuai dengan standar PLN, yaitu tegangan satu fase sebesar 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Nanti kita akan melakukan pengaturan disesuaikan debit air terhadap tegangan yang akan kita hasilkan. Pada testbed ini, generator kita atau turbin cross flow berada di ujung lama. Dalam testbed ini dapat menggunakan 2 sumber air, yaitu sumber dari pompa 1 atau sumber dari pompa 2. Kita akan menggunakan sumber dari pompa 1. Kita lihat bahwa aliran air dari pompa 1 itu harus kita arahkan menuju ke turbin cross flow yang akan kita operasikan. Di sini ada banyak katup. Pompa 1 ini kita akan lihat aliran airnya yang akan kita arahkan ke turbin cross flow. Di sini ada 2 aliran. Pipa ini terhubung aliran ke atas dan aliran yang lurus. Aliran ke atas ini menuju ke turbin Francis dan Kaplan. Sedangkan aliran yang bawah ini menuju ke turbin cross flow dan Pelton. Untuk mencegah aliran air tidak menuju ke turbin Francis dan Kaplan, maka katup ini kita tutup seperti ini. Jadi arah katup itu menuju pada huruf S atau stop. Kemudian yang kita harapkan adalah aliran dari pompa 1 ini melewati ke pipa bawah menuju ke turbin cross flow. Katup yang menuju ke pipa bawah ini kita buka agar alirannya menuju ke pipa bawah ini. Supaya aliran tidak ke tempat lain, ada katup yang sejajar yang menuju ke pipa lain kita tutup. Kita tutup. Kalau sudah kita tutup, ini aliran dari pipa pompa 1 tidak akan ke atas lagi, tetapi akan lurus dan tidak akan ke sebelah ke pompa 2. Aliran pipa yang di bawah ini akan mengalir melalui percabangan lagi. Kita fokus pada turbin cross flow. Semua pipa atau aliran air menuju ke turbin lain kita tutup. Di sini ada 2 turbin, turbin cross flow dan Pelton. Turbin Pelton ini alatnya, katupnya kita harus tutup. Kemudian turbin cross flow kita harus buka.
kita akan beralih pada inputnya. Yang mana pada sistem pembangkit PLTMH input itu merupakan sumber air. Dalam tes bed ini kita gunakan pompa 1 dan pompa 2 yang digerakkan oleh inverter. Inverter ini fungsinya untuk mengatur putaran yang menuju ke pompa 1 dan 2. Tujuan pengaturan pompa putaran pompa 1 dan 2 adalah mengatur banyaknya air menuju ke turbin. Sumber inverter tadi mendapat sumber dari panel. Kemudian akan dialirkan menuju ke inverter. Di sini ada 3 MCB. MCB yang warna orange, MCB 1 ini merupakan pemutus dari tegangan input inverter. Sedangkan MCB yang kedua merupakan output ke pompa 1. Kemudian MCB ketiga merupakan output ke pompa 2. Setelah kita sudah menutup katup-katup ke turbin lain, kita hanya membuka katup ke turbin cross flow dengan menggunakan pompa 1. Sekarang kita akan memberi tegangan atau menyalakan inverter. Ini adalah NFB. NFB ini fungsinya untuk memberikan tegangan ke inverter dan juga sebagai pembatas. Setelah kita nyalakan, lampu indikator 3 fase ini akan nyala. Ini menunjukkan bahwa tegangan sudah ada dan masuk menuju ke inverter. Langkah selanjutnya adalah menyalakan atau menaikkan MCB 1 yang merupakan input dari inverter. Setelah tegangan masuk ke inverter, maka inverter akan siap bekerja. Tadi kita akan menggunakan pompa 1. Nah, pompa 1 itu terhubung pada MCB kedua, sedang pompa 2 terhubung pada MCB ketiga. Karena kita akan menyalakan pompa 1, maka kita naikkan MCB yang kedua. Setelah itu, di sini ada switch on. Kita nyalakan switch on. Kemudian kita atur frekuensi dari inverter sampai turbin berputar. Turbin telah berputar, menunjukkan bahwa air dari pompa 1 sudah mengalir menuju ke turbin. Turbin yang terhubung atau terkoppel dengan generator, sehingga generator pun akan berputar. Poros generator dan poros turbin dihubungkan dengan belt. Kita perhatikan sekarang output dari tegangan generator baru menunjuk angka 60 volt. Output ini belum bisa dimanfaatkan. Yang kita harapkan adalah outputnya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Bagaimana mengatur agar tegangannya 220 volt? Kita bisa atur dengan menambah frekuensi. Kita tambah frekuensi. Secara perlahan, kemudian kita perhatikan output dari tegangan generator tersebut. Output sudah 220 dengan frekuensi 50 Hz. Sekarang kita bisa melihat apakah tegangan yang sekarang dan frekuensi yang ada bisa digunakan untuk turbin apa tidak. Kita menggunakan tombol pembatas on. Lampu indikator load sudah nyala. Ini menandakan bahwa arus sudah mengalir ke ini adalah balas load. Ini lampu balas load sudah berkedip. Tetapi ini menunjukkan arusnya masih sedikit. Kita lihat kita kenapa mana arusnya. Arus balas load tidak sampai pada 1 ampere dengan tegangan 210.
jika kita gunakan ini tidak bisa lama digunakan. Terjadi perih. Ini artinya bahwa daya input dari turbin belum maksimal. Jika kita perlu naikkan inverter. Kita naikkan inverter. Sambil kita coba. Dan kita perhatikan arusnya sudah 5 ampere. Dengan tegangan 220 volt. Dan frekuensinya 50 Hz. Satu indikator 3D sudah jalan. Ini menandakan bahwa tegangannya dan frekuensinya sudah siap. Kita tekan tombol on. Lampu indikator on nyala. Lalu beban juga nyala. Kita siap untuk memberikan beban. Tadi 5 volt sekarang berkurang, sedangkan arus beban yang tadi 0 menjadi 2,5 ampere dengan tegangan 210. Frekuensinya 50 tetapi tidak stabil. Ini karena inputnya masih kurang. Sekarang kita coba. Itu nyala beban 3 buah lampu kerip. Ini menandakan bahwa input yang masuk ke turbin masih kecil. Kita bisa naikkan dengan menaikkan pada inverter. Kita naikkan inverter sampai angka 60. Kita turunkan frekuensi. Sampai turbin berhenti berputar. Setelah itu kita off-kan. Dan MCB ke pompa 1 kita off-kan. Tunggu beberapa saat. Setelah semua off dan lampunya sudah tidak berkedip. Ini ada kipas. Kalau kipas sudah berhenti berputar, baru MCB yang pertama kita off-kan. Setelah kipas berhenti berputar, itu menandakan bahwa inverter ini aman untuk diputuskan tegangannya. Sekarang kita off-kan MCB 1. Setelah MCB 1 off beberapa menit, kemudian inverter akan padam. Setelah padam, sekarang kita off-kan NFV pada panel 1. Demikian tadi cara mengoperasikan turbin crossflow pada test bed yang dimiliki oleh Lab Hidro Tesa SMK Negeri 24.